itu kami harus pelan-pelan karena jalur itu sudah banyak memakan korban dan juga kita harus hati-hati melewatinya. Biasanya orang lokal sendiri menyebut jalur ini jalur Liter S. Nah, seperti ini bosku jalurnya. Jadi kita harus pelan-pelan melewatinya. Cukup mengerikan. Sekarang kita sudah sampai di depan gerbang wisata Danau Biru. Kurang lebih perjalanan menuju ke dalam sekitar 1 kilo. Uhuy, akhirnya kami sudah sampai. Pinggul semua kami pegal karena lumayan jauh perjalanan. Oke, kita langsung saja membagi tugas masing-masing dan menurunkan barang-barang yang ada di mobil. Oke bosku, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Ya, lokasinya kalian bisa lihat sendiri di sana ya. Ayo, kita langsung saja. Tidak pakai lama bosku. Ayo. Let's go. Go. Anjay. Merapat. Mantap guys. Ayo langsung. Itu nih. Pakai lama, saya dan teman-teman langsung mengganti pakaian dan ingin langsung menikmati wisata alam ini. Kenapa sih kita meras? Kita meras kan ini. My adventure is my life. Wow bosku, air Danau Biru ini sangat segar dan dingin. Lihat betapa senangnya kami. Sekarang kita langsung naik ke tebing ini. Karena di tebing ini tidak ada tangga, maka kami akan memanjat langsung tebing ini dengan menggunakan tali. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman dan menantang adrenalin untuk mencoba lompat dari atas tebing. Kenang, eh mantap eh rasanya. Mantap. Eh keren. Belum kerja. Keren kan? Mantap bro. Mantap. Oke bosku, sekarang waktu sudah pukul siang, dimana perut kita semua juga sudah lapar, jadi kita makan dulu bosku. Jabar. Sapli. Oke, setelah makan nasi, sekarang ada ronde kedua yaitu makan durian. Wah, gila.